Oh iya, di video ini saya akan bagikan saldo dana gratis dengan total 1 juta rupiah buat teman-teman yang beruntung. Gampang banget cara ikutinya, cukup like video ini, komen positif sesuai dengan isi video, dan jangan lupa tulis Instagram kalian di kolom komentar. Semoga beruntung. Halo teman-teman, assalamualaikum. Gimana kabarnya? Semoga hari ini kalian dalam keadaan baik ya, dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin. Nah, di kesempatan video saya kali ini, saya ingin berbagi tips dan trik cara cepat menaikkan limit kredit Akulaku Paylater yang dari tadinya seperti ini menjadi limitnya kurang lebih seperti ini. Jadi buat kalian yang baru bergabung ke channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya, dan klik tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Oke teman-teman, untuk menaikkan limit kredit Akulaku Paylater, di sini kalian langsung saja pergi ke bagian Paylater ya teman-teman. Lalu kalian klik di bagian sini, di bagian limitnya, dan di sini saya memiliki limit kredit tersedia sebesar 7 juta teman-teman. Nah, gimana sih untuk cara menaikkan limit kreditnya? Di sini kalian bisa scroll saja di bagian bawah ya teman-teman. Di sini ada pusat kenaikan limit. Menaikkan limit dengan melengkapi informasi. Nah, di sini kalian bisa klik selengkapnya dulu ya untuk melihat program ataupun tahapan untuk menaikkan limit Akulaku Paylater-nya. Salah satunya ya teman-teman, kalian bisa menaikkan limit sebesar 40.000 dengan cara menghubungkan kartu bank kalian. Kalian klik saja untuk menaikkan limitnya teman-teman. Lalu di bagian tambahkan kartu bank, silakan kalian pilih ya teman-teman untuk kartu banknya. Dan di sini kalian tinggal pilih saja misalkan bank BCA ya. Lalu untuk nama atau nama pemegang kartu otomatis terisi untuk namanya. Lalu di sini silakan kalian juga memasukkan nomor kartu bank atau nomor rekeningnya. Oke, lalu kalau sudah disimpan ya teman-teman, kalian langsung klik kirim saja. Nanti untuk limitnya akan naik menjadi 40.000 ya teman-teman. Nah, di sini juga kalian bisa melengkapi seperti lengkapi informasi perusahaan ya teman-teman untuk menaikkan limit sebesar 15.000. Lengkapi email perusahaan untuk menaikkan limit kredit sebesar 5.000. Lengkapi foto perusahaan untuk menaikkan limit sebesar 30.000. Melengkapi kartu keluarga sebesar 10.000. Kalian bisa scroll lagi di bagian bawah ya teman-teman, bisa naikkan limit 30.000 lagi untuk melengkapi informasi pernikahan, dan kalian bisa menaikkan limit sebesar 50.000 lagi dengan cara perbarui alamat tempat tinggal teman-teman. Jadi di sini kalian tinggal lengkapi saja ya untuk cepat menaikkan limit kredit Akulaku Paylater-nya. Kalian bisa scroll lagi yang paling bawah ya teman-teman. Di sini bisa naikkan limit dengan informasi lainnya. Di bawah ini ada 3 ya teman-teman. Lengkapi informasi SIM, lengkapi informasi NPWP, perbarui kontak darurat sebesar 50.000. Nah, di sini kalian tinggal lengkapi saja ya teman-teman untuk masing-masing ketentuannya, nanti kalian akan mendapatkan atau menaikkan limitnya. Dan yang paling ampuh untuk cara cepat menaikkan limit Akulaku Paylater, di sini kalian klik bagian tagihan ya teman-teman, dan kalian harus membayar tagihan Akulaku Paylater sebelum jatuh tempo. Nah, di sini teman-teman kebetulan di akun saya sudah saya lunasin semua ya teman-teman, walaupun bukan jatuh tempo atau sebelum jatuh tempo. Alhamdulillah untuk limitnya menjadi
besar teman-teman, sebesar 7 juta ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman video saya kali ini tentang cara cepat menaikkan limit akulaku Paylater terbaru. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan jangan lupa untuk klik like, komen dan subscribe-nya.